satunya yang diperbolehkan untuk mengambil ikan larangan di Ribo Jarum ini. Kalau dengan alat ini, tentu yang dapat biasanya ikan-ikan yang berukuran besar. Dan ikan-ikan yang kecil yang tidak dapat itu menjadi bibit untuk berikutnya. Dengan siapa nih, Pak? Pak Ujang ya? Pak Ujang, setiap tahun sini kan ada ikan larang, Pak. Datang terus, Pak? Datang terus. Gimana, Pak? Setiap datangnya ada nggak dapat ikannya? Alhamdulillah. Bapak yang datang ke sini, sumbangan tadi 30 ribu sih, setimpal nggak rasanya? Ya, sampai tingkat happy-nya, puas kita dengan adanya pembalikan larangan. Intinya para pengunjung di sini bukan melihat hasilnya, tapi kepuasan tersendiri bagaimana mengikuti kelarangan ini, kepuasan batinnya, itu nampaknya. Boleh Pak, coba bagaimana mengoperasikan ini? Bagaimana cara menggunakan jala ini? Saya akan coba. Bisa diajari ya, Pak? Ya. Pegang dia. Terus. Ini di suku. Nah, talinya di mana sih, Pak? Talinya. Ini dulu ya. Kalau juga, Pak. Coba ya, nampaknya memang mudah, tapi ternyata tidak mudah. Nggak bisa. Nggak bisa itu. Ini karena profesi saya bukan tukang cari ikan, memang tidak berhasil. Ikat seperti ini jumlahnya 1-3 sekitar 7 ekor. Katanya harganya lumayan lagi. Berapa harganya ini? 50 ribu. Bagi yang berminat silakan datang ke Ribo Jarum pada saat buka larangan. Jenis yang pertama ini ikan lelan. Kalau di sini namanya lelan. Ikan lelan. Baru masih kemudian lari. Ini ikan garing. Di sini garing. Kalau bahasa Inggrisnya ini silver fish. Ini karena dia warna panjang kalau dari sini, tapi ini biasanya disebut moa, bulut raksasa. Jadi ikan ini sangat jarang didapatkan karena dia tinggal di dalam lubang-lubang kalau di sungai. Hey.
Hampir 1 meter. Lumayan. Ini biasanya Pak gimana? Mau dijual atau dibawa pulang sendiri? Ini Pak Rimbacandung. Oh, Rimbacandung. Jadi masih daerah Rimbacandung juga, setiap tahun ikut terus ngambil ikan larang. Dapat ini terus, Pak? Enggak. Ini rezeki-rezekian nih katanya, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Jadi salah satu kebiasaan dari ibu pergi melihat ke ikan larang ini, yaitu istilahnya manggang ikan di pinggir sungai, Bu, ya kan, pinggir sungai. Inilah ikan bakarnya yang disiapkan oleh ibu-ibu. Biasanya ikan bakar ini dimakan setelah sudah selesai tangkapan-tangkapan di sungai tersebut. Bu, dengan siapa ini, Bu? Siapkan nasi putihnya, tinggal di pinggir sungai ini ikannya saja lagi ditunggu dan dibakar. Inilah akan dimakan sama-sama. Silakan dicicipi. Boleh dicicipi. Ada telurnya. Mantap. Kegiatan buka larang ini selalu jualan ya, Bu? Ya. Gimana, Bu, omset jualan Ibu di hari-hari biasa ya dengan di sini? Mana lebih besar hasil? Hasil? Hasilnya banyak sini. Banyak sini lagi ya. Jadi setiap ada kegiatan ini, Bu, aja. Kira-kira bedanya dengan biasanya Ibu jualan di mana? Di kampung dekat sekolah. Kampung. Kalau bedanya di kampung dengan di sini berapa kali? Penghasilan ibu ini 2 kali lipat atau 200% dari hari-hari biasanya. Selain dari kegiatan wisata ya, wisata kemudian buka larangan, ternyata membantu ekonomi masyarakat di sekitar Rimbacandung ini. Ini saja, makan di pinggir sungai setelah buka larangan ini pasti terasa nikmat.